seterusnya okay. menjemput yang berhormat Senator Dato' Sri Dr. Mujahid Yusof Rawat Timbalan, Presiden Amanah Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan, salam madani. Terima kasih kepada pengacara majlis, barisan pimpinan yang ada di hadapan saya, kalau nak sebut satu-satu makan masa. Semuanya hebat-hebat belaka baru sudah berucap daripada Barisan Nasional, daripada Pakatan Harapan. Tapi saya ni Dato' Ahmad Maslan jenis pantang kalau orang berpantun. Saya pasti akan membelinya. Dia menjual pantun, saya nak beli pantun itu. Tuan-tuan nak dengar atau tidak? Gunung Kinabalu kita tawan. Pemandangannya sangat menawan. Dulu lawan, kini tu ya. Boleh pakai ya? Boleh pakai? Boleh. Boleh ya. Ada lagi, ada lagi. Sabar dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang menyatakan bahawa mereka nak buat referendum, ya betul. Kita nak buat referendum. Dan saya seru kepada semua para pengundi. Pada pilihan raya nanti, pada 11 hari bulan masa mengundi, ya kita buat referendum. Referendum kita adalah apa? Para pengundi punya peluang yang paling istimewa setelah kita berhempas pulas memastikan kestabilan negara, setelah kita membelakangkan semua kepentingan kita. Cuba anda pandang kiri anda, anda pandang kanan, tengok depan, tengok belakang, ada biru, ada merah. Dulu kita tak boleh duduk sekali. Dulu kita sering serang-menyerang antara satu sama lain. Kalau orang bertanya kepada saya, sebagai orang yang terlibat dalam politik sejak daripada 80-an lagi, saya menyatakan hari ini kerajaan yang telah dibentuk setelah pilihan raya umum yang ke-15 adalah sebuah kerajaan yang paling terbaik sekali, iaitu apa? Kerajaan. Kita bagi referendum 11 hari bulan nanti. 11 hari bulan kita bagi referendum. Kalau kita menyatakan ini adalah satu perkara yang sangat istimewa, yang terbaik dalam sejarah politik, ayuh kita sokong calon daripada perpaduan, iaitu saudari PANG. Boleh tak boleh tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sentuh satu hal lagi. Dalam dunia politik, kita berbeza pandangan, itu lumrah. Itu lumrah, tuan-tuan. Kita bisa saja berbeza pandangan. Saya tak setuju dengan yang ini, saya tidak setuju dengan yang ini. Itu perkara biasa. Tapi saya nak beri peringatan kepada para pengundi hari ini, kita perlu menunjukkan, mengajar ahli-ahli politik ini supaya walaupun kita berbeza pandangan, tetapi jangan sekali-kali kita memfitnah, berbohong dan menimbulkan ketidakstabilan. Setuju atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, dahlah dia tak mau untuk membentuk kerajaan perpaduan. Jangan kata kita tak bagi peluang kepada mereka. Kita bagi peluang kepada mereka. Ini adalah satu hikmah. Ya, blessing in disguise, orang putih kata. Never in the history of our political parties that we have come to such a junction where no political bloc can form a government. Betul atau tidak? Sebelum ini tak ada. Tak, inilah yang saya katakan blessing in disguise. Maka kerana keadaan itu,
kita mampu untuk membentuk sebuah kerajaan namanya kerajaan perpaduan. Bukan senang nak suruh-suruh UMNO dengan DAP, nak suruh Amanah dengan Barisan Nasional, PH nak duduk bincang. Ya? Semua orang tahu dulu kita berlawan. Jangan lupa ini bekas Menteri Agama. Isu tabung haji. Apa yang orang tak kata? Tapi adakah itu isu? It's no issue. Let's move on. La tastawil hasanatu wala sayyiatu idfa' billati hiya ahsan. Sebab itu Sani, jangan marah dekat Perdana Menteri kita. Perdana Menteri kita ni dia ikut agama. Dia ikut ciri dan akhlak seorang Muslim. Tak sama yang jahat dengan yang baik. Tolaklah yang jahat itu dengan kebaikan. Inilah kerajaan perpaduan. Kita tak nak mendendam antara satu sama lain. Ini dah. Cuba tengok Setiausaha Agung Pah. Apa dia kata? Menang sahaja Pakatan Harapan Perpaduan, kita akan buat apa? Petition di mahkamah. Mana ada, mana-mana pemimpin belum lawan lagi, belum bertanding lagi, belum mengundi lagi, siap dah bagi tahu. Kalau menang, bawa petition ke mahkamah. Ini apa ni? Gila ke? Belum lawan, you sudah ugut, nak bawa pergi petition. Lagi apa? Oh, lagi. Kita nak tukar kerajaan. Yang nak tukar kerajaan di peringkat apa-apa ni federal ni dah berapa kali dah. Asyik-asyik kita nak tukar. Ha, ni tak lama dah. Nanti tunggulah. Nanti bulan Ogos. Ini dah lebih bulan Ogos dah tahun sudah ni. Ini cerita ni. Jadi tuan-tuan, kalau berbeza pandangan, biasa. Tapi yang kita menolak ialah apa? Menimbulkan ketidakstabilan. Dan yang ketiga, akhirnya poin saya. Kuala Kubu Baru ni, tahun 74 dia dibentuk ADUN ini. Tahun 74, Tan Sri Mataib. Saya sempat tadi tengok. Ya? Sepanjang calon-calon yang diletakkan dalam Kuala Kubu Baru ni, baik dari MCA, no, orang Cina. Apa yang hari ini, yang peliknya kita nak sokong calon daripada DAP yang kebetulan berbangsa Cina. Apa isu dia? Kita ada dari dulu lagi. DAP pernah menang 78. Kursi ni dia pernah menang tahun 78. Betul Anthony ya? Lepas tu dapat balik dekat MCA. Semuanya daripada bangsa Cina. Bila masa jadi masalah mengundi orang Cina ni? Bila masa benda ini jadi masalah? Sebab itu saya minta kepada semua. Daripada Barisan Nasional baik. Daripada Pakatan Harapan baik. Ya, daripada UMNO baik. Daripada Amanah. Daripada PKR. Jangan kita termakan dengan bibit-bibit perpecahan ini. Jangan kita termakan dengan usaha-usaha yang menimbulkan kebencian antara kaum. Dan kalau kita nak bagi referendum, kalau kita nak tunjukkan sokongan kita, kita menyokong calon perpaduan kerana kita menolak mereka yang memecah belahkan kaum dalam negara ini. Itu memang referendum kita pada 11 hari bulan. Dan saya nak beritahu, istimewanya 11 hari bulan ini, Datuk Seri Ahmad Mazlan, apa istimewanya 11 hari bulan? Ya, 11 hari bulan, 1946, UMNO telah ditubuhkan. Saya orang Amanah tapi saya hafal sejarah UMNO. Amanah ditubuhkan bila Datuk Seri? Tak tahu. Apa-apa yang saya nak katakan, ada orang yang kata, malulah pengundi-pengundi UMNO. Datuk apa Lokman, dia kata, malu pengundi-pengundi UMNO. 11 Mei, tarikh UMNO ditubuhkan, kita mengundi calon DAP. Nampak tak tu? Nampak tak? Dia nak bagi pecah kita. Maka saya menyatakan, kalau anda orang-orang UMNO, para pengundi UMNO, benar-benar menghayati sejarah UMNO. UMNO walaupun dia adalah United Malay National Organization, tetapi, presiden saya selalu kata, UMNO. Tetapi, sejarah politik UMNO, sifatnya ialah apa? Sentiasa progresif. Betul atau tidak? Sentiasa melihat
bahawa negara ini tidak dinamakan Malaysia selagi tidak ada satu bentuk politik yang menerima berbagai bangsa, berbagai agama dan berbagai kaum. Sebab itu adanya Barisan Nasional. Maka dengan sebab itu, sebelumnya adanya apa perikatan. Maka dengan sebab itu, kalau 11 hari bulan adalah tarikh keramat bagi UMNO, maka kita keluar mengundi dengan semangat ini. Kembalikan balik kegemilangan negara kita dengan kita mengundi calon nombor 2 daripada calon perpaduan. Dan akhirnya pantun saya yang terakhir. Ya, sebab dia bagi 2 pantun, saya membeli dengan 2 pantun juga. Kalau datang ke kubu baru, tulis nama atas batu. Mari sama-sama kita pilih calon yang satu. Pakat-pakat kita undi. Aha. Mari sama kita apa ni? Pilihlah bersama untuk kita bersatu. Sama-sama calon kita bantu. Itulah saya punya ucapan pada malam ini. Mewakili daripada presiden saya, kirim salam kepada semua dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.